Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Surul Ocit. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki maupun umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman pecinta tanaman dimanapun berada, khususnya pecinta dendrobium, keritingan, ini merupakan anggrek dendrobium yang kita gantung, di mana akarnya sangat rimbun gondrong seperti ini. Dan ini adalah salah satu cara agar anggrek atau akar anggrek gondrong ya. Jadi bisa ditiru tipsnya kalau ingin menggondrongkan anggrek. Jadi harus udara dan juga panasnya mencukupi ya, sehingga agar merambat seperti ini. Dan memang seharusnya sudah dioper pot ke pot tanah ya. Jadi seperti ini kalau misalnya digantung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan promokan beberapa dendrobium dengan warna yang sangat gelap, hitam, pekat. Sebagaimana yang Anda lihat, ini adalah dendrobium Lee, di mana dendrobium Lee merupakan anggrek yang sangat hitam sekali, yang bisa dibuat andalan oleh para kolektor. Dan kita sediakan ada banyak stoknya ya, jadi insya Allah tidak bakalan kehabisan karena lebih dari 1000 anggrek dendrobium Lee yang sudah ada. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah kalau misalnya untuk plant yang berwarna gelap, karena Lee itu tidak semua plantnya itu gelap teman-teman ya. Yang kita pilih itu yang plant-plant gelap dan agak besar. Dan untuk contoh bunga bisa dilihat sendiri, ini contoh bunga daripada Lee, hitam banget, hitam pekat ya. Dan bisa Anda miliki anggrek dendrobium Lee ini. Apabila berminat, dipersilakan bisa ecer dan bisa nanti kita jadikan satu paket dengan ID-ID lainnya yang juga sama-sama gelapnya. Namun untuk harga ecer daripada dendrobium Lee sendiri itu di atas 200-an teman-teman ya. Namun kalau misalnya nanti kita jadikan satu paket, bisa jadi 175 sampai 150 murahnya. Jadi kalau misalnya ini porongan bisa lebih murah lagi teman-teman ya. Jadi tunggu apa lagi, silahkan Anda hubungi nomor WhatsApp yang sudah kita sediakan di bawah video ini. Nah, ini yang kita maksudkan. Jika berminat dengan ID-ID yang lain yang juga mempunyai plant hitam dan memiliki indukan yang berwarna gelap juga, ini kita sediakan dengan warna plant yang bervariasi. Ada yang gelap, ada yang sangat gelap, ada yang gelapnya biasa-biasa saja. Yang saya pegang ini adalah dendrobium Vian yang disilang dengan King Cobra. Eviannya hitam, King Cobra-nya tidak terlalu hitam, namun namanya juga King Cobra. Dan ini adalah Tiara Beauty Lim Longkeng. Dan ini Lim Longkeng Bumi Menangis, teman-teman. Semua plant-nya itu hitam dan gendut seperti ini, rimbun. Jadi apabila berminat silahkan bisa ecer satu-satu, atau bisa kita jadikan paket seperti ini, paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Paket 1 ini kita isi dengan ini, yang ini adalah Black Spider Taurinum, ada juga Dendrobium Lee yang tadi itu, kemudian ada Tiara Beauty Lim Longkeng. Ini adalah dendrobium Lee
dan yang tengah adalah Dendrobium Tiara Beauty Lim Longkeng, dan yang kanan, paling kanan ini adalah Dendrobium Black Spider Taurinum. Jadi silahkan pilih anggreknya, paket ini paket 1, anggaplah ini adalah paket 1 ya teman-teman. Ada 3, kalau misalnya beli satu paket ini jadinya lebih murah. Jadi per potnya itu hanya 175 saja, dan itu bisa kurang lagi menjadi 150 apabila membeli beberapa paket atau borongan setiap ID yang berwarna gelap. Dan ini adalah Lim Longkeng Bumi Menangis. Contoh plannya seperti ini. Dan ini Dendrobium Li yang di tengah, kemudian yang ini adalah Black Spider Riverside Secondary School. Untuk contoh bunganya bisa di Google atau dilihat video-video saya di sebelumnya, karena sudah saya tayangkan di video-video sebelumnya ya, yang memang kita posting yang berwarna gelap. Dan ini adalah paket yang ketiga ya, tadi itu yang kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga ini ada Dendrobium Tiger Twist atau Black Spider Era Veronica, dan yang tengah ini adalah Dendrobium Li, kemudian yang saya pegang ini adalah Black Spider Taurinum. Black Spider Taurinum rata-rata memang plannya itu gemuk ya, gemuk dan berwarna hitam, cenderung daun dan batangnya berwarna hitam. Jadi cocok apabila untuk dikoleksi. Ini juga Dendrobium, ini paket yang keempat ya. Tadi paket yang ketiga, ini paket yang keempat. Yang keempat ada Dendrobium Li, kemudian ada Bumi Lim Longkeng Bumi Menangis, dan ini ada juga Black Spider Taurinum. Ini paket yang keempat. Yang ini paket yang kelima. Paket yang kelima ini ada Dendrobium Li, tetap ada Li-nya. Dendrobium Li, kemudian yang di tengah ini adalah Black Spider Vian. Black Spider dengan Vian yang sama-sama mempunyai warna gelap. Kemudian yang paling kanan ini yang Black Spider Vian, namun yang paling kanan ini adalah Black Spider Taurinum atau sudah diregister dengan nama Lim Lijung, dengan warna gelap baik bunganya maupun batangnya. Jadi sebelum ini menjadi besar dan dewasa, nantinya akan mahal sekali apabila sudah besar dan dewasa. Jadi tunggu apa lagi, silahkan order, jangan sampai salah pilih. Silahkan pilih ID atau paketnya dan pilih ID-nya. Kalau misalnya ini borongan maka akan lebih murah lagi nantinya. Jadi seperti ini kondisi plannya, bagus-bagus, sehat-sehat dan rimbun tentunya, plan dan daun berwarna gelap. Apalagi nanti bunga yang akan dikeluarkan oleh Dendrobium yang satu ini ya, tentunya memiliki warna yang sangat gelap. Terkadang yang plannya tidak terlalu gelap itu memang batangnya agak tinggi. Jadi silahkan dipilih mau yang mana saja, monggo. Kita sediakan beberapa anggrek dengan kualitas terbaik yang memiliki warna gelap dan mempunyai plan yang sehat. Dan ini akarnya sudah sangat jalan. Ada beberapa ID yang beda-beda ya, yang bisa dipilih oleh antum sekalian. Jadi untuk 3 plan tadi itu 1 kilo teman-teman ya. Jadi per paket itu 1 kilo. Karena ini besar-besar, jadi hanya muat 3 saja. Jadi seperti ini untuk plan-nya. Jadi monggo jangan sampai ketinggalan, ini Dendrobium Li. Di sini kita sediakan beberapa saja, jadi tidak banyak yang kita sediakan. Ada beberapa ID yang belum kita sebutkan di sini, jadi nanti bisa di request untuk plan-plan yang berwarna gelap
gulita dan bahkan mungkin daunnya juga ikut gelap. Oke, silakan dipilih anggreknya. Ini hitam semua untuk contoh bunganya, nanti bisa ditanyakan di via WhatsApp ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun ada salah kata, mohon maaf yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.